Nah, ikan asinnya sudah mulai berenang. Di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yuk, teman-teman kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cok, silakan di. Waduh, ini teh udah siap-siap. Kita teh mau ngapain lagi, Mama Aru, ini teh? Ngeliwet. Ngeliwet ya? Ini teh sambil nunggu Mang Pep ya? Iya. Masya Allah. Nah, itu dia teman-teman. Mang Pep sama Umi Rami sudah datang. Tuh ya. Halo, Mang Pep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillah. Dua motor. Damang deh. Alhamdulillah. Waduh, Mang Pep, Damang. Alhamdulillah. Mama Raida tuh. Mama Raida ngikut? Iya. Waduh, sama Raidanya? Iya. Widih. Wah, ini pasti seru ini teman-teman ya. Nah, Mama Raidanya sudah datang. Halo, halo. Lagi markirin dulu motor. Wuh, Mama Raida mah tos persiapan. Nyerak naon eta teh? Kerupuk. Kerupuk. Hai, halo, halo. Waduh, tos beberengkesnya babarawa tuh, tos ya canakan Raida mah. Pasukan. Pasukan olok kejo. Oh. Kita mah pasukan olok kejo, teman-teman ya. Oh, pagi-pagi udah disampakin apa itu teh belum hui. Tadi kita habis ngebelum hui ya. Menit tutungnya tehnya. Waduh. Matang enggak? Amis. Matang. Ini mah asli ubi Cilembu ini mah. Oh. Dari Bandung. Jauh kan. Ini mah makan Cilembu ini mah. Jeung arengna. Jeung arengna. Amis. Nah, sedangkan mamah mah di sini ya, di bawah lagi nguner nya mah nya. Nguner dan sampe kang lalaban mah. Waduh, mantap teman-teman. Dikarenakan kita teh hari ini teh mau ngaliwetnya mah ya. Ngaliwet lagi teman-teman. Hari ini mah ngaliwetnya bersama Mang Pep, Mama Raida. Wah, pokoknya mas bersama tim Olok Kejo ya. Lalabannya daun singkong. Sama apa lagi mah sama nanti? Daun itu nanti. Apa itu teh? Pepaya Jepang ya? Jepang. Pepaya Jepang. Yuk ikuti saya terus teman-teman ya. Kita lihat Mama nguner. Wah, lihat teman-teman. Dikarenakan ini teh musim kemarau ya, jadi tangganya juga pada ngurutui, teh murutui nya kalau cek orang Sunda ya. Masya Allah. Nah, nanti kita di sini nih ngaliwatnya di depan rumah mamah mertua saya teman-teman ya.
Insyaallah. Nah, korma. Berang. Kahalo dong. Sudah ngunernya mah? Sudah. Wih, banyak ini tuh. Tinggal ngerebus ya. Daun ini daun pepaya Jepang. Pepaya Jepang. Saya mah liburannya ke sini. Liburannya di sini ya. Jadi kalau ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol. Tambah jenuh ya. Liburan ke sini ke rumah mertua. Di sela-sela ngaprak ya. Iya, di sela-sela ngaprak liburannya di sini. Enggak ya, emang. Nah, hari ini tuh teman-teman kita mau ngaliwet ya di sini bersama Umi Rahmi, Mama Raida, ada mama mertua saya juga, ada Mama Arul juga tuh ya lagi ngahurungin hau itu teh ya teman-teman ya. Lagi nyalain tungku. Nah, di sini lagi pada prepare tuh ya. Jadi menu hari ini nasi liwetnya, menu nasi liwetnya itu ada tahu, ada sambal biasa. Sambal biasa ya. Tuh sama ada pete juga tuh. Wah, ini mah favorit saya sama Mama Raida ini mah teman-teman ya. Auto ngalilimet ini mah ya. Nah, ada ikan asin juga. Nah, ikan asinnya mau di gimanain teh? Dituung ya mah ya, teh. Tuh, jadi mau dituung teman-teman. Jadi sekalian ini teh bikin video buat yang request bikin resep ikan asin tuung katanya ya. Tuung itu bahasa tuum ya? Tuum bukan tuung ya? Tuum ya teman-teman. Jadi bukan tuung, tuum ya. Sejenis ya ditumis ya. Semacam ditumis teman-teman ya. Nanti kita kasih tahu resepnya pokoknya mah sama mamah nih, karena kemarin yang masaknya mamah nih. Jadi nanti resepnya sama mamah ya. Pokoknya mah tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kamu ya sana, koinnya, ya ayahnya di bawah dia, bawah dia pun ada.
Kena baki. Bapak Idun Pere. Ayah baru bos ngolong baik. Baru kata anak. Banyak bos ya deh. Dekalah Idun. Wah. Nah, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu resep ikan asin tuum ya. Nah, jadi bahan-bahannya itu apa saja, Mah? Bawang merah, bawang putih, bawang daun, sama tomat, teman-teman tuh. Jadi digoreng dulu ya, Mah ya. Jadi bahan-bahan ini yang lebih dulu digoreng, teman-teman. Baru ikan asin. Bikin tuum, ternyata ya bikin tuum ikan asin itu seperti itu. Kita lihat bumbunya banyak sekali ya, sampai nggak gugudug gitu. Setelah bumbunya layu atau matang, lalu ikan asinnya dikejuruskan gitu ya. Biar wangi.
lagi mah. Nah, ikan asinnya sudah mulai berenang di lautan bumbu yang gurih-gurihnya, teman-teman. Tuh, sudah tercampur ya sama bahan-bahan lain. Tinggal bumbu apa lagi? Gula. Ya, gula. Oh, ada gula. Sama salam. Salam. Oh, masih ada lagi. Masih ada rempah-rempah yang harus dimasukkan ya. Tuh. Cengek. Salam. Cengek tuh. Dikasih gula ya. Gula, kasih gula. Nanti dikasih gula. Tapi kalau dikasih gula mah enggak dikasih ke ke kita dong. Enggak. Dikasihnya ke gula. Dikasihnya ke gula. Si mama langsung bingung. Tuh ditambah air ya. Terus dikasih ke gula, bukan dikasih ke kita ya. Bukan. Nah, di sana gulanya lagi diiris-iris dulu sama Umi Rahmi. Nah, ini dia gulanya. Ini dia gulanya ya. Jangan lupa gulanya juga gula merah, teman-teman. Tapi bisa gula bisa putih. Juga gula pasir juga. Enggak bisa? Kurang cocok gitu. Ya. Oh, kurang cocok ya. Pakai penyedap sedikit. Tambahkan sedikit penyedap rasa. Itulah resepnya. Mungkin kita akan tulis resepnya ya di deskripsi, insya Allah. Silahkan dibuka-buka saja deskripsinya ya. Nah, jangan lupa ditutup ya Maya, diungkep, ditutup teman-teman ya, biar nasi, biar ikan asinnya empuk. Nah, dan jangan lupa dibolak-balik teman-teman ya. Biar matangnya merasa merata. Nah, sekarang giliran Mama Arul mau bikin sambal. Nah, ini nasi liwetnya sudah selesai teman-teman, sudah matang. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu subscriber dari subscribernya Mang Pep. Nah, masya Allah. Assalamualaikum. Ini dari Ini sama. Budak dalam lagi. Curuk. Jadi bau. Aman.
Kebetulan kita dari Curug Citambur, anak kurang kan lewat. Sekalian gitu. Sekalian saja gitu ya. Silaturahmi ke Mangkep. Sekarang bisa silaturahmi ke Mangkep ya, ke pelosok jalannya seperti ini. Tapi seru asli. Seru. Lebih seru lagi pas disiapkan kona siliwang. Bener rima. Nasi liwet. Betulan pisan. Ini mah kalau kata orang Sunda bilang lempang tikoro. Nah, kata napi ririk napas nitih di rizki. Nah, sok silakan ya sekarang mah kita mau makan bareng ya. Ya siap. Hatur nuhun atas dijamun. Kang Pep Sadayana. Itu. Apa itu? Di Cianjur daerah nama Sunda mungkin. Pemandangan anak ajib. Sambal belegang. Tes beleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Yuk, teman-teman kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cok, silakan dituangnya. Tuh ya, tamu juga udah makan. Cuma kieu da geuning teh aya nanaon. Iya, alhamdulillah. Aya. Yuk teman-teman kita makan. Samu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan ya. Kita coba sambal. Sambalnya. Beledag. Ini sambal apa ini? Sambal beledag ya? Pedas. Pedas, Mang. Asin, Em. Mantapnya. Kesukaan ayah Ali. Aduh, ini mah betul sekali atuh. Kesukaan ini mah ya. Ular hijau itu. Si bolotot. Nah, ini dia tuum peda. Spesial nih. Spesial. Waduh, terima kasih, masya Allah. Ini namanya tuum peda. Ada di Sukabumi yang namanya tuum peda? Tim. Oh, berarti tuum tim. Oh, beda sedikit. Beda sedikit. Tapi tim juga seperti ini ya? Masaknya. Oh. Berarti hanya beda istilah saja ya. Kirain saya itu tim kelompok. Kalau tim itu mah kelompok. Kelompok ya. Kalau tim mah. Kita cobain ya. Kita cobain nih. Tuum pedak. Dede kenapa? Makan enggak? Saya sambal. Pedaknya atau tuum pedak. Mantap ini. Maju lagi ya. Ada mango. Ini. Mantap. Masa lauk ah. Sayuran wortel kentang kok. Bala-bala tetes tengah mah. Mangkok ulah. Eh tetangnya. Terima kasih.
apa? Mendurukan. Di sini kan. Mantap. Mantap, men. Mantap, men. Mantap, men. Mantap, guys. Mak. Guys, yola, guys, yola. Guys. Yang kencang atuh. Yang kencang atuh, guys. Ya. Mantap dulu atuh. Aslina yang kosong juga enak. Kosong juga tapi enak. Habis. Alhamdulillah sudah selesai nih teman-teman tuh, lagi diberesin ya sama Mama Arul sama Umi Rahmi tuh. Wih, Mama Arul habis segitu setumpukannya. Alhamdulillah ya Rabbi alamin.